Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana beginilah reaksi Arya Saloka pada saat lagi video callan Amanda Manopo katakan ini kepada dirinya itu. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam inti videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kita kenal sebagai pemeran Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama keduanya tak terlepas dari sorotan awak media. Bahkan kabar yang baru-baru ini, yang dimana pada saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo lagi video callan, Amanda membahas ini ke dengan Arya Saloka sehingga membuat Arya Saloka pun langsung terlihat grogi setelah mendengar kata-kata dari Amanda Manopo yang bilang kayak gini kepada dirinya itu, "Jadikan aku istri keduamu Mas Arya," ungkap Amanda Manopo kepada Arya Saloka ketika lagi video callan itu. Aduh-aduh, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar dibikin baper dan heboh sama apa yang dilakukan Amanda Manopo kepada Arya Saloka itu. Bahkan reaksi dari para netizen pun sangat kepo dan sangat terlihat ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Kini gegar hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, so sweet banget tuh Mas Arya Saloka dan juga Mbak Amanda Manopo. Saat lagi video callan, Amanda Manopo bilang kalau ia ingin jadi istri kedua Mas Arya Saloka. Udah deh Mas Arya, terima aja tuh tawaran dari Neng Amandanya," tulis salah satu komentar dari pencinta Aladin itu. Namun di sini juga Bang Mimin kedatangan komentar, tentunya komentar itu datangnya dari akun Mikila Ayu 123. Matanya, "Sebab kaya begitu Mas Arya Saloka, udah deh jangan sia-siakan kesempatan dan tawaran dari Amanda. Kesempatan nggak datang dua kali loh Mas Arya," tulis komentar dari pencinta Aladin itu. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, yang dimana Arya Saloka pun terdiam dan tak bisa berbicara apa-apa saat mendengar kata-kata dari Amanda Manopo yang ingin jadi istri kedua dari Arya Saloka itu. Aduh-aduh, pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.